Apa kabar saudara? Jumpa lagi dalam program Liputan Mendalam Sigi 30 Menit. Harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae merupakan salah satu dari sekian banyak hewan endemik hutan tropis Indonesia yang keberadaannya terancam punah. Hingga kini diperkirakan jumlahnya hanya mencapai kurang lebih 300 ekor. Hal ini disebabkan karena ulah tangan-tangan jahil manusia dan yang lebih parahnya adalah perburuan liar yang dilakukan oleh manusia karena nilai ekonomisnya yang begitu tinggi. Lalu bagaimana perburuan tersebut dilakukan? Dan apa seluk-beluk dari jaringan perdagangannya? Dan mengapa hingga kini perburuan tersebut belum juga bisa diberantas? Bersama saya David Silahoy, segera kita simak Sigi 30 Menit. Indonesia, di negeri ini hutan-hutan tropis membentang kaya dengan beragam flora dan fauna. Dengan luas mencapai 126 juta hektar, hutan tropis Indonesia adalah yang terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Kongo. Di tengah jutaan pohon yang berdiri tegak, dengan semak belukar seperti inilah habitat sang Raja Rimba. Dibandingkan 12 negara lain yang menjadi populasi harimau, Indonesia memiliki wilayah sebaran yang paling luas. Ironisnya, hanya harimau Sumatera atau dengan nama lain Panthera tigris sumatrae, satu-satunya spesies harimau asli Indonesia yang masih tersisa. Meski demikian, populasi satwa khas endemik Sumatera ini semakin menyusut. Diambang kepunahan, menyusul harimau Jawa dan harimau Bali yang telah lebih dulu punah. Populasi harimau ini semakin tahun semakin berkurang. Ini akibat tekanan, perburuan, juga habitat lokasinya juga dapat tekanan. Digunakan untuk kegiatan non kehutanan. Harimau Sumatera untuk statusnya di CITES itu dia termasuk dalam appendix 1 gitu kan. Jadi memang benar ketat, tidak boleh diperdagangkan, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dengan izin khusus. Tapi kalau menurut saya sudah bukan waktunya kita memberikan izin khusus untuk harimau Sumatera gitu. Karena jumlahnya sudah sangat kuat. Alasan apapun katakan tidak gitu. Selain daya tarik estetik, harimau gencar diburu karena berbagai mitos. Konon, harimau dipercaya sebagai simbol kejayaan dan juga kekuasaan. Tidak heran jika banyak konglomerat hingga pejabat rela merogoh koceknya dalam-dalam untuk melengkapi koleksi satwa langka ini dalam kondisi hidup atau awetan. Jaringan perdagangan harimau Sumatera semakin luas saja. Akhir Agustus lalu, Lembaga Konservasi Satwa Profauna dan petugas Departemen Kehutanan membongkar serta membekuk jaringan perdagangan harimau di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seorang pengepul bernama Wardi Ihsan Sulu ditangkap berikut 2 lembar kulit harimau utuh dan sejumlah satwa langka lain dalam bentuk offset atau awetan. Si tersangka ini bernama Wardi Ihsan Sulu, dia sudah sepanjang karir dia melakukan kejahatan perdagangan satwa, jual beli satwa yang dilindungi. Ini sepanjang karirnya dia belum pernah tersentuh hukum gitu. Dan mungkin sudah lama ya, hampir ya saya rasa 10 tahunan lebih dia melakukan jual beli satwa dilindungi ini gitu. Terus dia juga memiliki lobi yang kuat dengan beberapa kebun binatang besar di Indonesia. Ironisnya, ada dugaan keterlibatan orang dalam di lingkungan kebun binatang maupun aparat keamanan. Sejumlah dokumen resmi di genggaman polisi menegaskan dugaan ini. Mereka mengatakan bahwa ini legal gitu. Legal karena ada surat dari lembaga-lembaga konservasi. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa lembaga konservasi itu boleh memelihara hewan yang sakit, hewan yang perlu perawatan gitu kan, sebelum dilepaskan. Kewenangannya hanya itu, tapi barang itu milik negara. Untuk memindahkan dia ke tempat lain, itu tidak bisa lembaga konservasi itu. Juga status dari Pak Wardi itu sendiri, sebenarnya belum mengetahui benar akan hal itu, Pak Wardi itu sebagai apa. Mungkin kalau kita sebagai tukang offset atau lainnya, nah itu mungkin akan terjadi. Cuma kalau untuk mengklaim sebagai karyawan TSI itu bukan, tidak sama sekali kita.
Upaya hukum membekuk pelaku pemburu satwa dilindungi itu tidak mampu memberikan efek jera. Selang beberapa pekan, perburuan harimau kembali terjadi. Tidak tanggung-tanggung, seekor penghuni kebun binatang Taman Rimbo Jambi menjadi korban. Harimau Sumatera bernama Shirley itu dikuliti kandangnya sendiri. Sementara tubuh tanpa kulit Shirley ditinggalkan begitu saja di dalam kandang. Samsudin alias Udin Bolu ditangkap. Kepada polisi ia mengaku nekat tergiur imbalan 26 juta rupiah dari seorang kolektor. Yang dua kami masuk. Pas masuk itu Mumin duluan. Yang ngulisin siapa? Si Mumin. Kamu? Cuma ikut ngumpuli daging di sama tulangnya. Terus bawaannya pakai apa? Pakai kardus. Naik motor itu? Iya. Langsung kemana? Langsung mandi dulu. Dalam kasus ini, polisi mencium keterlibatan orang dalam. Ini mengingat hanya orang-orang tertentulah yang memiliki akses keluar masuk kandang Shirley. Kalau untuk modusnya ini modus yang boleh dibilang betul-betul direncanakan dengan matang. Kenapa saya sampaikan sudah matang? Yang pertama itu langsung dibedah. Nah, waktu itu petugas masuk kandang, harimau tidak ada lagi. Tidak ada lagi, tinggal isi perutnya yang ditinggalkan sama beberapa potong dagingnya. Memberantas rantai perdagangan satwa langka ini nyata-nyata bukanlah hal mudah. Selama pasar masih menjanjikan keuntungan, para pemburu akan terus bergerilya. Lalu bagaimana sebenarnya perburuan si Raja Rimba?